Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Mari kita persiapkan hidup kita untuk mengikuti ibadah di pagi ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami persiapkan hidup kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengizinkan Tuhan. Tetap mengizinkan kami beribadah di rumah-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi semuanya Tuhan. Segala roh jahat Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan kami usir dari tempat ini. Biarkan hadirat Tuhan terus ada di tempat ini. Oh,
Syukur Tuhan kami bisa menyembah-Mu di tempat-Mu tinggi Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau terus Tuhan untuk memuji nama-Mu lagi Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu lagi Tuhan. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan surah-surah kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Beri senyuman manis buat kalian di depan belakang meskipun tidak terlihat. Tapi saya percaya bahwa senyuman yang manis akan terpancar dari matanya. Amin. Siapa memuji nama Tuhan lebih lagi? Amin. Amin. Beri tepuk tangan selamat kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Bagi kaum Yehuda
melihat peristiwa yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah. Berarti kau Yehuda, berarti kau Yehuda. Umat yang berdoa, umat yang berdoa. Memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kulihat benua yang terjadi, amin, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Kita buka tangan suara kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dari Gunung Padang tepuk tangannya lebih dahsyat daripada ini. Kita akan berdoa untuk yang bertugas kami bersilakan. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasihmu yang kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan yang kau berikan bagi kami Tuhan, untuk bisa beribadah di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang mewabah di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari anak-anak yang dalam kandungan sampai dengan pada orang tua Tuhan. Biarlah Tuhan, kami terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini di tengah pandemi Tuhan, tidak membuat kami takut, tidak membuat kami khawatir Tuhan, tapi membuat kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, cukupkan semua yang kami perlukan. Tuhan, selesaikan apa yang menjadi permasalahan kami. Tuhan, sehatkan kami tak kala kami sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Indonesia selalu ada dalam pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari yang pusat sampai dengan yang di daerah-daerah terpencil. Biar kebijaksanaan dan Roh-Mu menuntun mereka, supaya mereka memimpin bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, supaya bangsa ini menjadi kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu, dan bangsa ini menjadikan tempat yang nyaman, damai, sejahtera, kesejahteraan ada bagi Indonesia Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi Purbalingga. Kami serahkan Purbalingga ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan menghadapi pilkada, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan turun Tuhan, supaya ketika pilkada nanti Tuhan bisa berjalan dengan baik Tuhan. Engkau memberkati setiap orang yang terkait dalam pilkada Tuhan. Engkau memberkati masyarakat Purbalingga Tuhan, supaya mereka bisa mempergunakan hak pemilihan mereka dengan baik. Dan Engkau pilih bagi kami Tuhan, bupati, pemimpin
daerah kami yang terbaik, supaya bisa memimpin Purbalingga untuk maju, untuk berkembang lagi Tuhan, dan terlebih lagi untuk kemuliaan dan kehormatan namamu. Kami jangkau di 18 kecamatan ada di Purbalingga. Kami rebut itu Tuhan untuk kemuliaan dan kehormatan namamu Bapa. Hari ini Bapa, kami berdoa bagi Bapak-Bapak rohani kami, mulai yang dari Jakarta sampai di tempat kami saat ini. Biar Roh Kudus pimpinan kebijaksanaan berasal daripada mereka, supaya mereka bisa memimpin menuntun kami jemaatmu Tuhan, membawa jemaatmu Tuhan menjadi jemaat yang mencintai Engkau dan takut akan Engkau Tuhan. Engkau cukupkan segala yang mereka perlukan. Engkau memberkati setiap rancangan mereka untuk pengembangan gerejamu, untuk pengembangan jemaatmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bawa pengurus gereja saat ini Tuhan, untuk perayaan Natal, panitia kecil kami Tuhan, biar apa yang kami perlukan, apa yang kami siapkan Tuhan, Tuhan menyiapkan bagi kami, supaya kami bisa melaksanakan Natal dengan di hari hanya Tuhan, untuk satu kehormatan dan kemuliaan namamu. Bapa, sebentar lagi kami akan mau makan dan minum perjamuan Tuhan, bila tubuh dan darahmu itu Tuhan menyucikan kami, membersihkan kami, menyehatkan kami dari semua segala bibit penyakit ataupun virus-virus yang membawa apa ini Tuhan, karena kami sudah minum makan dan darah dan dagingmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di minggu yang akan kami lewati Tuhan, minggu yang masih penuh rahasia, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Ini kami Tuhan, di doa dan sempat kami, lalu Engkau menjawab seluruh doa dan permohonan kami Tuhan, bukan kehendak kami, tapi dengan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa. Amin. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus,
Prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman karena Roh Allah sedang bekerja.
kuasamu di saat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tidak ada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, bagi Allah yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila hadiratmu memenuhi tempat ini. Hadiratmu ada bersama kami Tuhan, Engkau yang bertatas pujian setiap kami. Kurala majikara la 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 bu. Haleluya, haleluya. Semua hatiku percaya Yesus, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu untuk ada di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu yang Kudus memimpin seluruh ibadah ini dari awal pertengah selesai. Kami umat-Mu telah memuji menyembah-Mu. Kami umat-Mu telah membawa korban syukur kami. Biarlah semuanya boleh berkenan kepada Tuhan, bahkan lewat ibadah ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang merupakan perang rohani diberikan kemenangan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama duduk diam untuk mendengar sabda firman-Mu. Biarlah setiap kami persiapan hati supaya firman yang kami dengar pagi hari ini boleh memberkati kami semuanya. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Hamba menyadari apa yang telah mempersiapkan, jika tanpa tuntunan Tuhan maka semuanya itu akan sia-sia. Tapi biarlah firman Tuhan pagi ini sepenuhnya ada dalam tuntunan kuasa Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, serta kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang siap menaikkan firman Tuhan, kita sepakat berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan waktu yang baik untuk kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah pagi ini. Dan tanpa terasa minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember, berarti sudah menjelang akhir tahun 2020. Tapi kalau hari ini sudah dan saya masih ada tempat ini, sadarilah bahwa itu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Nah, Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan yang pagi ini saya bicara tentang kasih Allah nyata. Kasih Allah nyata. Kita membaca dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita membaca ayatnya tidak semua. Kita membaca mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima saja. Roma pasal yang kelima ayat pertama hingga 11. Kita membacanya ayat pertama hingga ayat yang kelima. Kita membaca ayat ini yang berganti. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua hingga selesai ayat kelima. Judul perikopnya hasil pembenaran. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat kedua. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat keempat. Ayat kelima, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang bukan hanya berbicara tentang kasih ya, tetapi Tuhan adalah pribadi yang sungguh-sungguh mempraktikkan kasih itu dan menggenapinya. Katakan amin. Nah, Saudara kekasih Tuhan, ada pujian mengatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih Allah itu bukan sekedar apa yang Tuhan janjikan, tetapi kasih Allah itu berbicara sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan, kasih Allah yang Tuhan sudah genapkan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Nah, Saudara kasih Tuhan, lewat pembacaan ini kita akan lihat ada berapa hal. Ya, kasih Allah seperti apakah yang dinyatakannya menurut firman Tuhan yang kita baca pagi ini dalam Roma pasal kelima. Saudara kasih Tuhan, kasih Allah yang dinyatakan melalui ayat ini adalah kasih Allah yang diwakilkan oleh 3M. Apa ketiga M itu?
Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita lihat ayat yang pertama hingga kedua. Dikatakan demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kasih Allah yang Dia nyatakan menurut apa yang dikatakan dalam Roma pasal yang kelima hingga ayat yang kedua, sudah kasih Tuhan yang diwakilkan oleh 3M tadi. Yang pertama adalah kasih yang membawa kepada pembenaran. Kasih yang membawa kepada pembenaran. Karena iman kepada Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Padahal seharusnya kita bersalah dan divonis dalam penghukuman kekal. Kita divonis dan mendapat penghukuman kekal. Tetapi karena sudah dibenarkan, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dan kita tidak menjadi musuh Allah, dan akhirnya kita boleh menerima kemuliaan pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dapat saya simpulkan di bagian yang pertama ini, Saudara kasih Tuhan, mengapa saudara dan saya itu perlu mengalami pembenaran? Mengapa saudara dan saya perlu dibenarkan? Saudara dan saya perlu dibenarkan supaya apa? Supaya saudara dan saya itu tidak mengalami penghukuman yang kekal. Saudara dan saya perlu dibenarkan supaya saudara dan saya itu bisa berdamai dengan Allah. Saudara dan saya perlu diberdamaikan supaya kita tidak menjadi seteru Allah. Dan kita perlu diberdamaikan supaya apa? Supaya kita boleh mendapatkan kemuliaan pada Tuhan. Amin. Tapi untuk memperoleh pembenaran pada Tuhan, saudara saya perlu beriman kepada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara kasih Tuhan, kasih Allah yang dinyatakannya bagi kita menurut Roma pasal kelima ayat yang pertama hingga kedua adalah kasih yang membawa kepada pembenaran. Kenapa perlu dibenarkan? Karena kita manusia berdosa. Maka dari itu perlu beriman kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya beriman, yang tadinya menjadi seteru Allah, yang tadinya tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, yang tadinya akan dihukum, tapi karena dibenarkan, karena saudara dan saya beriman kepada Kristus, maka saudara saya yang tadinya berdosa tapi dibenarkan. Ketika engkau dibenarkan oleh Kristus, maka kita dibebaskan dari apa? Penghukuman yang kekal. Kita menjadi apa? Menjadi teman sekerja Allah. Dan kita boleh mengalami kemuliaan pada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus sendiri. Jadi ini bagian yang pertama, kasih Allah yang dinyatakan bagi kita menurut Roma pasal yang kelima ayat pertama yang kedua. Lalu yang kedua, bagian yang kedua Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kasih Allah yang dinyatakan menurut Roma pasal yang kelima tadi. Yang kedua, M yang kedua adalah kasih yang menguatkan. Kasih yang menguatkan. Meskipun sudah menerima pembenaran, tetapi kita juga tetap harus diproses agar kita hidup yang semakin kuat di dalam Dia. Proses hidup bisa berupa penderitaan, kesengsaraan, tapi karena kasih karunia Allah diberikan kepada kita, kita diberikan kekuatan. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya percaya dalam perjalanan hidup rohani kita pasti ada proses yang terus terjadi sampai hari ini. Dan proses itu kadangkala memang Tuhan izinkan. Kenapa itu Tuhan izinkan? Supaya saudara saya itu semakin menyadari,
bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau hari ini dalam proses di proses yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita, entah itu yang berhubung dengan kesehatan jasmani kita maupun yang berhubung dengan masalah ekonomi kita, kita tidak bisa mengungkiri dampak dari pandemi COVID-19 ini pasti ada imbasnya yang berhubung dengan apa? Ekonomi kita. Ya apa ya? Ya apa ya? Ada imbasnya. Yang tadinya omset kita kalau sebelum masa pandemi, waduh omsetnya cepat sedemikian rupa, tapi di masa pandemi ini menurun dari seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi saya mau katakan, kalau hari ini sudah kasih Tuhan, saudara dan saya masih bisa bertahan sampai hari ini, saudara masih bisa menghadapinya. Saya percaya itu bukan karena kekuatan kita, tapi ada kekuatan Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, hari ini saudara kasih Tuhan bukanlah waktu yang mudah. Tetapi kalau engkau bertahan sampai hari ini, percayalah, karena ada Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, dengan langkah apa sih yang kau harus lakukan supaya kita bisa tetap bertahan di dalam kita menghadapi setiap tantangan hidup, proses hidup, baik yang berhubungan berohani kita. Kita pasti punya pengalaman sendiri masing-masing. Bisa kita mendapatkan kekuatan lewat doa kita. Kita bisa dapat kekuatan melalui pembacaan firman Tuhan. Kita bisa dapat kekuatan karena ada orang-orang lain yang mendukung kita dalam doa. Saudaraku yang kasih Tuhan, pengalaman saya pada waktu saya ada di ruang isolasi, saudara kasih Tuhan, waktu saya masih dengan ERAS, saya ditanya dengan seorang hamba Tuhan, bilang begini, Pak Romius, bagaimana kabarnya? Saya bilang, baik kok. Lalu apa yang dia kerjakan selama ini? Saya bilang, tidak bisa kerja apa-apa, hanya saya di ruangan ini saja. Saya jenuh. Ternyata hamba Tuhan ini pun mengalami yang sama. Dia bilang begini dengan saya, Pak Romius, tidak ada obat lain yang dapat kita bisa bertahan dengan hidup itu. Dia bilang begini, sabar. Sabar. Saya dengar kata itu rasanya gak terima. Sudah, sabar gimana Pak? Saya aja pada waktu masuk ruang isolasi, dokternya bilang begini, Pak, masih mau hidup? Tanya masih mau hidup. Jelas ya kita masih mau hidup ya. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu hari ini, masih mau hidup? Ya jelas masih mau hidup ya. Ya buktinya kita jaga kesehatan, kita makannya cukup, istirahat dan sebagainya. Kenapa kita pingin masih menikmati hidup ini? Lalu hamba Tuhan bilang gini, dokternya bilang apa-apa dengan saya, Pak, kalau masih mau hidup, ikuti aturan apa yang di rumah sakit ini. Lalu miliki sikap hati yang sabar. Bilang kiri kananmu, sabar. Mungkin hari ini sudah diproses, tapi tetap bersabar. Lalu tetap berdoa, renungkan firman. Dan minta dukungan doa dari teman-teman kita. Nah, saudara kasih Tuhan, ini ayat firman Tuhan yang diberikan kepada saya. Roma pasal ke-12, ayat ke-12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Terus apa lagi? Dan bertekunlah dalam doa. Aduh, Pak, ini ayat saya selama saya di ruang isolasi. Saya baca terus setiap ketika menghadapi himpitan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Jadi kalau hari-hari ini ada himpitan, tekanan, proses hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih yang Allah nyatakan bagi kita menurut Roma pasal yang kelima ayat yang ke saudara kesutuhan ayat ketiga hingga ketujuh, kasihnya adalah kasih yang menguatkan kita. Yang pertama tadi kasihnya apa? Membenarkan. Lalu yang kedua
menguatkan. Mungkin hari-hari ini ada proses hidup, ingat, tiada jalan, tidak ada jalan lain. Selain saudara dan saya berseru kepada Tuhan, sekalipun dalam kesesakan, dan tetap berdoa ketika engkau terus bangun hubungan dengan Tuhan, percayalah kasihnya akan memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Seorang hamba Tuhan bilang begini, Rasul Paulus pernah berkata demikian di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi pasal yang keempat. Ini ayat yang luar biasa juga menurut saya. Filipi pasal yang keempat ayat ke-12 hingga ke-13 berkata demikian, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat ke-13 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang apa? Yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara pun dikasih Tuhan, Paulus saja ketika menghadapi hal-hal yang berhubungan dalam kebutuhannya setiap hari di dalam pelayanannya, dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu pada waktu lapar, aku tahu pada waktu kenyang, tapi dalam semuanya itu tidak ada rahasia bagiku, karena semuanya dapat kuhadapi karena Tuhan sumber kekuatan. Bilang kiri kananmu, Tuhan sumber kekuatan kita. Jadi kasih yang kedua yang Allah nyatakan bagi kita, M yang kedua, kasihnya menguatkan kita. Lalu yang ketiga, yang ketiga sudah dikasih Tuhan, kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita, yang ketiga yang diwakil oleh M yang ketiga adalah kasih yang mendamaikan. Roma pasal yang kelima ayat ke-9 ini ayat ke-11, perhatikan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9 hingga ayat ke-11. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kasih Allah yang dinyatakannya bagi kita, yang diwakili oleh M yang ketiga, adalah kasihnya yang membawa pendamaian bagi kehidupan kita sekalian. Saudaraku dikasih Tuhan, sebelum dibenarkan di luar Kristus, kita adalah musuh-musuh Allah. Kenapa? Karena kita masih berdosa. Karena kita masih berdosa, otomatis kita tidak bisa berhubung dengan Tuhan. Tapi karena telah diperdamaikan, yang tadinya jadi musuh menjadi orang yang dikasih Tuhan. Amin. Yang tadinya tidak bisa berhubung dengan Tuhan, tapi karena diperdamaikan oleh Tuhan, membuat saudara saya bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, dapat saya simpulkan di bagian yang ketiga ini, mengapa saudara saya perlu diperdamaikan oleh Tuhan lewat kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, supaya melalui kehidupan saudara saya Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Yang kedua, supaya kehidupan saudara saya boleh menjadi terang dan garam dunia. Lalu yang selanjutnya, kenapa hidup saudara saya perlu diperdamaikan dengan Tuhan? Supaya apa? Supaya kita dapat bersekutu dengan Tuhan dan kita diselamatkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini saudara kasih Tuhan, kalau saudara saya masih ada sampai hari ini, masih bisa beraktivitas di tengah pekerjaan, di tengah keluarga maupun dalam pelayanan kita,
di tengah lingkungan di mana kita tinggal. Sadari, karena itu semuanya kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Kalau kita tahu kasih Tuhan sedemikian rupa buat kita, selagi kita masih hidup, diberikan kesempatan, diberi kekuatan, jangan sampai kita lupa untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Sebab ketika engkau terus bersekutu dengan Tuhan, maka ada kekuatan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Saya rindu supaya semuanya kita diberkati lewat firman Tuhan pagi ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan kita masuk dalam persiapan perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Oh, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Katakan bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Katakan dari awal kasih Allahku. Amin Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Katakan bersyukurlah. Mari angkat tangan setiap kita. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasihmu yang bawa perdamaian bagi kami. Haleluya. Haleluya.
kasih Allahku luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah musik tetap melakukan puji dengan lembut, Bapak Ibu dan suarakan kasih Tuhan. Saya percaya tiap kita sampai hari ini masih mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Sampai hari ini setiap kita pasti mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, dan kita masih menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Ketika saudara saya menyadari Tuhan yang minta sediakan waktumu untuk bersyukur dengan aku, itu yang Tuhan minta bagi kita. Hari-hari ini semua katakan bukan hari-hari yang mudah di masa pandemi ini. Tapi bahwa itu tidak membuat saudara menjadi takut terus. Ingat kasihnya nyata bagi kita. Pagi ini apa menyikap bergumulanmu hari ini? Sebelum kita masuk dalam perjumpaan kudus, katakan Tuhan, aku perlu Engkau. Berdoa ke sepribadi, katakan Tuhan, hanya Engkau dan Tuhan tahu pergumulanmu dalam rumah tanggamu kah, dalam sekolahmu kah, dalam pekerjaanmu kah, atau dalam rumah tangga, atau dalam pekerjaan, atau dalam perhubungan yang akan Tuhan. Kau berkata pada Tuhan pagi ini, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Bagi yang kau menghadapi beban yang berat, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin Tuhan. Yesus, haleluya, amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh menikmati kasih-Mu lewat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu memberkati kami semua. Karena kami tahu kalau jika sampai hari ini kami ada, itu semua karena kasih Allah nyata bagi kami. Kasih-Mu membenarkan, kasih-Mu menguatkan, dan kasih-Mu memperdamaikan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini, di setiap kami hadir, tidak seorang pun lewati, tapi sumber berkati Tuhan. Apapun tantangan, apapun pergumulan kami, kami percaya Tuhan sumber jawaban dan kekuatan bagi kami. Dan setiap kami hadir pagi ini, ketika pulang tidak seperti kami datang, tapi pulang ada sukacita, ada kemenangan, dan damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami percaya
Tuhan sumber kekuatan mereka terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang sudah persiapan perjamuan kudus, masing-masing angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat roti di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan rotinya. Haleluya. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggurnya bersama-sama. Makasih Tuhan. Makasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini, dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah ini. Kami percaya ibadah ini berjalan sebagaimana mestinya, semuanya ada dalam kendali sepenuh kuasa Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, semuanya boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami, dalam ibadah kami, dalam pimpinan kami,
kami minta ampun kepada-Mu Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu, baik yang melayan maupun dilayani, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Tuhan terus memimpin, bertai, dan menyertai dan mengurap hamba-Mu supaya ibadah nanti sore tetap berjalan baik dan Roh Tuhan yang memimpin di dalamnya. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami, supaya kami bisa beraktivitas sepanjang hari ini dan kami tetap ada di dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sudah kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkati Tuhan, pagi ini kita sepakat berkata amin. Berkat tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.